Guys, nanti ada kelanjutan drama musikal kemarin di bulan apa ya? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oktober atau awal Desember gitu. Pokoknya tiap weekend selalu akan kabar Lesti dan Bilar memang selalu tunggu dan dinanti perkembangan terbaru oleh para penggemar mereka. Tentu saja mereka ingin melihat kemesraan, kekiutan, serta apa yang terjadi di antara di kisah asmara mereka berdua, yakni kisah cinta Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita baper habis. Tentu saja ada kabar yang sangat menarik di hari ini, yakni Mimin baru mengetahui ternyata kisah drama musikal yang dikemas epik oleh Indosiar akan dihadirkan kembali tak lama lagi, guys. Ya, tentu saja kita juga sudah menunggu bagaimana kelanjutan kisah dari Lesti dan Bilar dalam drama musikal Indosiar itu. Akankah drama musikal yang dikemas oleh Indosiar itu akan dibawa dalam dunia nyata? Seperti umpamanya, contoh adalah ketika Lesti beranak 11, apakah itu akan menjadi doa dari drama musikal yang dikemas epik oleh mereka? Ya, kita tentu penasaran, tapi tidak usah khawatir karena tiap weekend kita sudah disiapkan oleh pihak manajemen, terutama Indosiar, mempersembahkan keuangan kebaperan kita atas mereka, yakni kebaperan Lesti dan Bilar. Tentu saja hal itu disuguhkan untuk memberikan multivitamin bagi kita semua yang selalu bertanya tentang keuangan dan kemesraan hubungan mereka, yakni Lesti yang semakin hari dan Bilar semakin mantap saja. Tentu hal itu karena doa dari kalian semua dan juga orang tua mereka, bahwa mereka diberikan hal yang terbaik dalam hidupnya dan disegerakan menjadi pasangan sejati. Ingat bahwa kelanjutan drama musikal di Indonesia insya Allah akan segera ditayangkan dalam ya malam minggu berikut ini, tentunya setelah semarak Indosiar. Karena bentar lagi untuk weekend kali ini Indosiar akan mempersembahkan yang namanya Semarak Indosiar. Apakah drama musikal itu akan dikemas di sana atau itu hanyalah Semarak? Tetapi yang jelas bahwa itu adalah Semarak. Jadi setelah Semarak Indosiar, kita tunggu di minggu-minggu berikutnya, tidak akan sepi oleh kejenakaan, keromantisan, kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang semakin hari insya Allah akan semakin mantap dan semakin serius saja. Doa yang terbaik bagi keduanya, semoga merasa pantas, merasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga memang mereka berdua diakui oleh para sahabat mereka, oleh para artis lain yang bersama mereka, bahwa romantisme kisah cinta mereka membuat semua jadi iri dan ingin menikmati masa-masa muda kembali seperti mereka. Ya,
karena ternyata di sela-sela kesibukannya tak berbeda, baik di atas panggung, di atas pentas saat on kamera maupun di backstage saat off kamera, mereka selalu bersikap apa adanya, sama seperti di atas panggung dan di bawah pentas. Itu saja mungkin kabar hari ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Yuk, bye-bye.